dan Ramil Kodim Tapanuli Selatan terjun ke lokasi TMMD. Ia membantu mengecat dinding gereja menjadi lebih berwarna di desa Siuhum. Sebagai seorang komandan rayon militer atau danramil di bawah Kodim 0212 Tapanuli Selatan, Kapten Infantri Marianto turun langsung dalam pengecatan gereja di lokasi TMMD. Dengan penuh semangat serta ingin membantu kepada warga desa inilah yang membuat dirinya berupaya memberikan yang terbaik. Satgas TMMD ke-111 Kodim Tapanuli Selatan dan Ramil 19 Sias Kapten Infantri Marianto semangatnya luar biasa dalam rangka pengecatan gereja di Huta Tonga Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan. Warga desa Torotodo Halawa mengucapkan terima kasih dengan adanya program TMMD di desanya. Terima kasih kepada Satgas TMMD yang ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan atas perhatian dan bantuannya kepada masyarakat yang ada di Pasir Bidang serta memperhatikan membantu gereja kami di Pasir Bidang. Semoga kegiatan ini, TMMD ini, berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati. Ia juga berharap para jamaah gereja nanti dapat khusyuk dalam beribadah karena gereja yang digunakan sudah nampak cantik dan bagus. Dari Tapanuli Selatan, Tim Liputan Satelit TV mewartakan.